Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngerit, salam sukses para pecinta, para peternak kambing dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya, Sahabat Tanah Lampung. Pemirsa, untuk video kali ini saya akan mereview kandang kambing miliknya Mas Amir, daerah Marga Jaya, Desa Bumi Haji, Kecamatan Atua, Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan melihat perkembangannya semakin bagus apa biasa-biasa aja atau semakin jelek-jelek. Kita lihat dulu ya pemirsa. Ini di depan saya ini ada indukan, ini calon indukan nih, sedang bunting. Mungkin nunggu berapa bulan lagi dia akan beranak. Indukan ini lumayan bagus ya. Dilihat dari bentuk kepalanya itu seperti PE ya, PE peranakan Etawa. Tapi ini kayaknya nih jenis Rambon atau Jawa Randu ya. Jawa Randu ini sedang bunting. Lihat untuk ketinggian kurang lebih ada sekitar 60 ya, 60, 55 ke 60 ini kurang lebih. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini pemirsa. Kalau saya nyebutkan ini termasuk indukan yang bagus ya. Bagusnya nggak terlalu gemuk, kurus nggak apa-apa, yang penting manaan. Ini kelihatannya belum pernah beranak, ini masih baru pertama bunting. Ini pemirsa, bagus ya. Ya kita geser ke sebelah. Saya ada Jawa Randu. Ini Jawa Randu ini kelihatannya gemuk ya. Ini dia tubuhnya lumayan gemuk, kepala hitam, badan putih dan hitam. Juga bunting tapi belum lama, karena dilihat dari buntingnya itu belum terlalu banyak terisi. Ya, kisaran 2 bulan lagi nih. Ini juga baru pertama kali beranak ini pemirsa. Ini agak gemukan dikit. Tapi kalau ketinggian ini sekitar 50-an ya. Sekitar 50 cm. Di sini ini lagi ada bandotan. Jenisnya bandotannya ini adalah jenis kambing bur. Ini kita nggak boleh dekat-dekat pemirsa, kita akan serutuk ya. Nah, ini tuh jenisnya, jenis bur jantan. Bagus. Lanjut ini ke kandang satunya lagi. Ini ada Jawa Randu tua. Ini indukan lama di sini. Postur tubuhnya ini udah tua ya pemirsa nih. Bagus ini, super ini. Nih lihat bodinya. Dari tubuhnya itu mulai lebar ya, lebar, dia juga panjang, panjang. Ini juga bunting juga nih, kelihatan tuh, dilihat dari perutnya sepertinya udah ada isinya. Ini kayaknya bentar lagi ya pemirsa nih. Nih, kelihatan tua, udah lama di sini. Kita lanjut ke sebelahnya lagi. Nah ini ada. Ini kalau ini luar biasa pemirsa. Ini tinggi kisaran 70-an kali ini pemirsa. Sekitar 70 cm. Kepalanya bendong. Telinganya panjang. Lihat tuh. Tuh. Keren ya pemirsa ya. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi, tapi ini agak gepeng ya, agak gepeng, tinggi ya, ya tinggi. Luar biasa ini super pemirsa. Ini agak gemukan dikit, panjang, tinggi. Ini juga lebar ya, telinganya luar biasa. Telinganya itu ada sekitar 30 cm kalau yang ini. Kalau nggak salah ini kira-kira 30 cm. Kepalanya bendong tuh. Ini jenis PE kalau yang ini pemirsa.
PE merah putih. Tuh, bagus. Ini indukan-indukan bagus. Jadi 1 2 3 4 ada 4 indukan. 4 di sini ada 5 Jawarandu. Nah, ini juga bunting. Kalung ini standar ya, standar Jawarandu. Enggak terlalu bagus, yang enggak jelek-jelek amat. Ini juga bunting. Hampir semuanya itu bunting pemirsa. Jadi ada 4 indukan yang di kandang ini ada 4 yang bunting 1 2 3 4. Nah, ini juga 5. 5. Ini anakannya. Ini anakan. Kalau kelihatan ini jenis burung pemirsa. Lihat dari telinganya pendek. Petanduknya juga lancip. Enggak mau berdiri, kita lihat. Ini tinggi apa pendek juga. Oke, bagus. Kita pindah. Nah, ini kandang koloninya. Tuh yang masih kecil-kecil. Yang masih banyak ini batinya. Tuh. Bagus-bagus ya pemirsa ya. Ini calon-calon indukan-indukan super ini. Ini lihat, masih kecil. Putihnya udah bagus. Itu juga yang sedang tidur. Kita dekatkan. Nah, itu juga bagus. Masih muda-muda ya. Terus kita lihat yang sebelah sana itu juga bagus. Nah, yang hitam itu juga tuh. Wah. Udah kelihatan ini. Calon-calon indukan ya, pemirsa. Itu ada yang tinggi ya, pemirsa, itu ada yang tinggi. Bagus, itu ada pejantan, jantannya warna merah. Itu pejantannya, masih kecil. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 ekor. 9 ekor diri. Ada 9 ekor dirinya. 9, 1 pejantan. Ada 9, yang 8 betina, yang 1 jantan. Kita pindah ke kandang sebelah ini pemirsa. Kita lihat lagi. Ini juga bagus-bagus ini. Masih umuran kisaran 3 bulanan. Ini kalau yang sini ada 1, 2, ada 5 ekor diri ya, cempil lah, ini masih cempil. Dekat kiri ada 5, sana 9, berarti ada 14 untuk dua kandang. 14 yang sini ini udah gede-gede. Wah, ini merah, itu hitam putih, ini bagus. Ini betina juga. Oh, jadi ini khusus calon-calon indukan ya pemirsa, calon-calon indukan. Jadi sebanyak tadi ada 14, 15, 16, 17. 17 ekor. Tadi saya lihat di sini ada satu ya, kalau enggak ada satu yang pejantan. Ada satu yang pejantan. Apa itu? Kenapa itu? Oh. Saya kira kenapa kayak keracunan, tapi enggak ya. Ya, ada 17 ekor, yang satu pejantan. Oke, yang lain calon-calon indukan. Keren, super. Kandang koloni. Ini panjang kurang lebih ada 9 meter. Ini cagaknya ini cor ya. Cor. Yang ini juga cor. Dicor karena ini dulunya adalah kandang sapi, diubah menjadi kandang kambing. Ada 17 yang sini tadi, 17 ini, 18, 19, 19 ini, 19, 20, 21,
22, 23, 24. Nah, ada 24 ya. Kita masih belum lihat yang sebelah sana. 24. Oh, ini jenis bur betina. 25, 26, 27, 28, 29. Total keseluruhan ada 29 kambing ya. 29 tadi di sana yang jantan 2. Ini ada yang kecil. Nah, ini pejantan ya. Ini jantan. Ini bur yang paling tua. Ini Jawa Randu atau bisa disebut dengan Rambon. Ya, jadi total keseluruhan kambing Pak Amir itu ada 29 ekor. Yang 3 ekor itu jantan, yang 26 betina. Jadi ini khusus breedingan ya. Yang sebelah sana itu yang kecil-kecil tadi itu calon-calon indukan. Yang itu tadi udah bunting. Ada juga yang sudah babonan. Yang ini, nah ini belum kelihatan ini. Di sini juga ada indukan juga ya. Oke pemirsa, cukup sekian review kandang kambing miliknya Pak Amir untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ada informasi yang dapat diambil manfaatnya. Oke, salam sukses, salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.